Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok tajuk 7.1 iaitu pembahagi tembiring garis. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan istilah tembiring garis. Okey, so kamu boleh tengok kat situ. Okey, tembiring garis ni sebenarnya ialah suatu garisan lurus yang berada mempunyai dua titik hujung dengan panjang atau jarak yang tertentulah. Okey, let's say saya ada satu garisan. Okey, so saya ada garis A, garis B, okey, dan ada beberapa titik dekat dalam ni. Okey, so tembiring garis ni boleh jadi garis tembiring A hingga C atau tembiring DB ataupun boleh jadi tembiring AB. Okey, so untuk titik pembahagian pula ialah maksudnya mana-mana titik yang terletak pada tembiring garis dalam nisbah tertentu. Okey, contoh garis A hingga B, okey, ada satu titik pembahagian iaitu titik C. So, mungkin dalam nisbah yang akan diberilah contoh 1 nisbah 2. Okey, jadi untuk titik pembahagian garisan AB ini iaitu titik C. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, saya ada satu tembiring garis AF. Okey, maka AF, okey, ini A dan ini F. Okey, tembiring atau titik pembahagiannya iaitu huruf C. So, apa dia punya nisbah? Kita boleh kira kat sini lah contoh 1, 2, 3, 4. Okey, 4 nisbah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so 4 nisbah 6 samalah juga 2 nisbah 3. A hingga D. Titik pembahagiannya masih C. So, kita boleh kira dia punya nisbah, maka kita akan dapat 4 nisbah 3. Okey, manakala AD untuk titik pembahagiannya B pula. So, kita ada 1, 2, 3. Okey, 3 nisbah sebelah belakang 1, 2, 3, 4. So, 3 nisbah 4. Okey, manakala AE, okey, so kamu boleh tengoklah AE, titik pembahagiannya iaitu B, kamu akan dapat 3 nisbah 6. So, kalau kita kecil, kita dapat 1 nisbah 2. So, EA pula untuk titik D, kita akan dapat 2 nisbah 7. So, kamu boleh cuba dulu untuk lebih faham. Okey, jadi maka daripada situ, kita boleh dapati jika titik pembahagian tersebut, contoh garis A atau tembiring AB ini, titik pembahagiannya duduk di tengah-tengah, maka kita akan guna rumus titik tengah untuk cari apakah point bagi titik C ini. Okey, so kamu pernah belajar dulu macam mana nak cari titik tengah. Tetapi jika garisan AB ini dan titik pembahagian C-nya berada dalam suatu nisbah, contoh 1 nisbah 2, so kita tak boleh guna formula titik tengah. Maka kita akan guna formula ini. Okey. Dan kamu perlu faham susunan titiknya mesti betul titik yang mana satu di bahagian dalam dan cara nak labelnya kena hati-hati dengan arah dan garis yang dinyatakan. Jika ia menyatakan A, B, maka kamu perlu tengok dari garis A, dari titik A ke titik B. Jika dia nyatakan B, A, so kita kena tengok dari titik B ke titik A. Okey, dan cara nak label, pastikan nisbah M itu berdekatan dengan X1, Y1, manakala untuk titik N akan berdekatan dengan X2, Y2. Okey, jom kita tengok contohnya. Ada suatu koordinat AB. Okey, so nak mudah, kita lukiskan A, B. Kita labelkan A, 2, 5. B, 10, 3. Dan titik P ialah pembahagi tembiring itu dengan nisbah 1, 4. So, kita agaklah. Okey, sini 1, sini 4 nisbahnya. Okey, dan soalannya cari koordinat titik P. So, kita nak tahu apakah nilai X dan Y bagi titik P ini. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan masukkan dalam formula tadi. Okay, contoh saya ada PXY sama dengan. Okey, so kita akan darab silang lah. Okey, 1 kita darabkan dengan 10. Okey, boleh tulis dulu. Tambah. Okey, 4 darab dengan 2. So, 4 darab 2. Bahagi dengan jumlah nisbah iaitu 1 campur 4 dapat 5. Okey, dan kita buat pula untuk Y. Okey, 1 darab dengan 3. So, boleh tulis dulu macam ni. Okey, 4 darab dengan 5. So, 4 darab 5. Dan sama juga bahagi dengan jumlah nisbah. Okey, lepas tu kita kira lah. Okey, masuk je dalam kalkulator. Kamu akan dapat 18 per 5 dan 23 per 5. Okey, inilah koordinat titik P. So, yang kedua. Okey, sekarang kita ada titik PR. Okey, so kita boleh lukis lah. Okey, ini point P iaitu negatif 4, 7 dan point R 5, negatif 4. Okey, dan ada titik bagi Q dengan dia punya nisbah. Okey, hati-hati ya nisbah PQ. So, P, let's say Q sini.
Okay, PQ nisbahnya 1. Okay, dan kamu dapati yang ini ialah PR 3. So, PR di sini ya, 3. Maka kita dah ada 1 dekat sini. So, nisbah QR iaitu 2. So, hati-hati. Maka nak cari titik Q seperti operasi soalan yang pertama tadi. Okay, so XY sama dengan, okay, kita darab silang lah. Okay, seperti tadi. So, 1 darab dengan 5. 2 darab negatif 4. Okay, so kita akan dapat 5 tolak 8. Per dengan jumlah nisbahnya iaitu 3. Okey, kemudian belah belakang seperti tadi juga. Okey, 1 kita darab dengan negatif 4. 2 kita darab dengan 7. So, kita dapat negatif 4 tambah 14. Okey, bahagi dengan 3. Okey, jadi kita selesaikan. Kita akan dapat negatif 3 per 3. Dan satu lagi 10 per 3. So, kita kecilkan. Kita akan dapat negatif 1 10 per 3 untuk titik Q. Okey, contoh yang ketiga. Okey, satu garis lurus dengan titik AB. Okey, so macam biasa, kamu boleh juga buat bentuk begini. Okey, A negatif 7, 5. Okey, B 2, negatif 4. Titik P membahagi tembiring garis itu dengan AB. Okey, tengok ya. 3 AP sama dengan 2 AB. Okey, kita nak tahu berapa panjang AP, berapa panjang AB. Okey, yang ini kamu boleh pindah ke sebelah sini. 2, kita pindah ke sini. Kita twist lah. Jadi, 3 per 2 sama dengan AB per AP. Maka, panjang AP iaitu 2, panjang AB iaitu 3. So, AP kita letak dekat sini. Sini P, AP 2 nisbah. Then, AB iaitu 3. Okey, AB. 3 ya. Okey, maka dekat sini iaitu 1. Okey, so kita boleh anjak lah P dekat sini sikit. Kita boleh padam P yang ini. Seterusnya kita akan carilah titik koordinat P iaitu okay, 2 darab dengan 2, 1 darab dengan negatif 7. So kita akan dapat 4 tolak 7 bahagi dengan nisbah iaitu 3. Dan lagi satu titik iaitu 2 darab negatif 4, 1 darab 5. So kita akan dapat negatif 8 tambah 5 bahagi dengan 3. Okey, jadi bila kita permudahkan, kita dapatlah negatif 1 dengan negatif 1 untuk koordinat P. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, yang ini saya tulis sikit soalannya. Okey, diberi garis FGH ialah segaris. Okey, maksud segaris dekat sini. Okey, dia duduk satu line lah. Okey, so sini F, 1 negatif 3. Ujungnya iaitu H, 6 H. Okey, then dia punya nisbah iaitu FG dengan GH, MN. Okey, so kita letaklah mana-mana tak apa. So, sini titik G. Then, titik G iaitu 3, 1 nisbahnya FG, M, GH iaitu N. Okey, soalan yang pertama, kita akan kira nisbah bagi MN. Okey, so apa yang kamu perlu buat, kita ambil dia punya nilai X ini. Kita pinjam nilai X ini, maka kita akan tulis 3 sama dengan, okey, so kita buat seperti tadi, M kita darabkan dengan N, 6, N kita darabkan dengan 1. So, apa yang kita dapat? NM tambah N bahagi dengan jumlah kita punya nisbah iaitu M tambah N. Okey, so kita ambil sebelah sajalah untuk nilai X. Okey, jadi ini kita bawa dia ke atas tu, 3M campur 3N sama dengan 6M tambah N. Okey, jadi kita permudahkan 3N tolak N, 6M tolak 3M. Jadi, kamu akan dapat 2N sama dengan 3N. Okey, so kita nak nisbah. Kita buat seperti pusingan tadi. So, 3 bawa ke sini. N kita bawa ke sebelah belakang. Jadi, 2 per 3 sama dengan M per N. Maka, untuk nisbahnya, kamu akan dapat M nisbah N sama dengan 2 nisbah 3. Okey, sekarang kita tengok pula soalan B. Okey, so step pertama, okey, kita ada untuk Y iaitu 1 sama dengan, so M kita darabkan dengan H, N kita darabkan negatif 3. So tadi kita dah ada nilai M dengan N, jadi kita boleh ganti siap-siap dekat sini. So M ni kita ganti dengan 2, N kita ganti dengan 3. Jadi 2 terus darab dengan H, kamu akan dapat 2 H. Okey, then 3 darab negatif 3 dapat negatif 9 per dengan, tambahkan dia punya nisbah 2 campur 3 dapat 5. Okey, so selesaikan algebra ini, dapatlah 5 sama dengan 2H tolak 9. Okey, so 14 sama dengan 2H. Maka 14 bagi 2 sama dengan 7. Okey, so nilai H sama dengan 7.
Okey, seterusnya kita akan tengok soalan yang kelima. Okey, saya ada satu garisan yang segaris iaitu R TTM 6 dan hujungnya titik S iaitu 1M. Okey, dan titik Q iaitu 25 dengan nisbah RQ 3, RS, sorry, QS iaitu 2. Okey, soalannya nak minta kita cari M apa, N apa jawapannya. Okey, jadi kita akan buat pengiraan. Okey, let's say kita ambil dulu untuk X iaitu 2. Okey, dan kita daraplah 3 darab dengan 1, 2 darab dengan M. Okey, so kita akan dapat 3 tambah 2M per dengan 3 campur 2 dapat 5. Okey, kita selesaikanlah untuk dapatkan M. Kita dapat 10 sama dengan 2M tambah 3. Maka M kita akan dapat 7 per 2. Okey, sekarang kita akan cari pula nilai N, iaitu kita akan guna nilai Y ini iaitu 5 sama dengan, okey, so 2 darab dengan 6, 3 darab dengan N. So kita ada 3N tambah 2 darab 6, 12 per dengan 5. Okey, so kita naiklah ini kat sini, so dapat 25 sama dengan 3N tambah 12. Jadi N sama dengan 13 per 3. Seterusnya kita akan tengok beberapa soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan pembahagi tembiring garis. Okey, jom kita saksikan. Okey, so ini contoh soalan kebat. Okey, kamu boleh baca dia punya kenyataan atau pernyataan ini. Okey, ada dua orang perenang, iaitu kita namakan perenang Q dengan perenang P dengan dia punya koordinat masing-masing yang ini. Okey, dua orang perenang ini akan merenang ke arah yang sama antara satu sama lain. Okey, menuju ke titik penamat yang terletak pada satu garis lurus yang sama. Okey, so let's say kita sambunglah titik PQ ini. Okey, dan ada satu titik penamat kat sini. Contoh kita letak A lah titik penamat itu. Okey, diberi dia punya had laju perenang Q adalah 3 kali had laju perenang Q. So, kita andaikan P untuk ke penamat iaitu kita letak nisbahnya 3. Okey, Q pula untuk pergi ke penamat iaitu 1. Okey, P dengan titik negatif 6, negatif 2. Q iaitu 2, 14. Okey, dan ada penamat dekat sini. Okey, dengan nisbah ini had laju 3, ini 1. Okey. So, soalannya minta kita cari, okey, tadi kita gunakan penamatnya huruf A. Okey, sekarang kita nak cari koordinat bagi penamat. Let's say dekat sini kita guna untuk penamat ini kita gunakan huruf A. Okey, cari penamat A, kita andaikan XY. Okey, so 3 darabkan dengan 2, 1 darabkan dengan negatif 6. So kita akan dapat 6 tolak 6. Okey, per dengan dia punya nisbah 3 campur 1, 4. Okey, satu lagi kita akan pakai 3 didarabkan dengan 14, 1 darab dengan negatif 2. Okey, akan dapat 42 tolak 2 per dengan 4. Okey, permudahkan dapat 0 per 4. Yang ini 40 per 4. Okey, last kali kita akan ada 0 dengan 10 untuk titik penamat. Okey, seterusnya kita tengok contoh penyelesaian masalah yang kedua. Okey, diberi kedudukan rumah Nurul dengan rumah Azlin. Okey, ada sebuah sekolah akan dibina di tepi jalan itu yang akan menghubungkan rumah mereka. Okey, let's say saya sambunglah rumah Nurul dengan rumah Azlin ini. Okey, dan akan dibina satu sekolah dengan jarak rumah, sorry, dengan jarak sekolah P dari rumah Nurul adalah 2 kali jaraknya dari rumah Azlin. Maksudnya, let's say sekolah dekat sini. Okey, nisbah rumah Nurul kepada sekolah 2, Azlin kepada sekolah ialah 1 lah. Okey, so soalannya cari jarak di antara rumah Nurul dan sekolah P. Okey, so maklumat yang kita ada lagi, 1 unit mewakili 1 kilometer. Okey, kita tengok dia punya penyelesaian. Okey, maka kalau kita lukiskan semula dia punya poin tadi, ini rumah Nurul dengan koordinat 4, 18. Okey, dan ini sekolah. Okey, kita tak tahulah apa dia punya koordinat sekolah. Dan ini rumah Azlin dengan kedudukan 16, 9. Okey, ini sebahnya 2, 1. Okey, so langkah pertama kita cari dulu koordinat bagi sekolah iaitu P. Okey, konsep yang sama. Okey, 2 darab dengan 16, 1 darab dengan 4. Okey, so kita akan dapat, bila kita tambah kita akan dapat 36 per 3. Dia punya nisbah 2 campur 1. Okey, kemudian kita ambil pula 2 kita darabkan dengan 9, 1 kita darabkan dengan
18. Okey, kita akan dapat juga 36 per dengan 3. Okey, so bila kita kecilkan, kita dapatlah titiknya atau koordinat bagi sekolah iaitu 12, 12. Okey, soalan tadi ingin kita mencari jarak antara rumah Nuru kepada sekolah iaitu huruf T. Okey, so kamu ingat balik konsep untuk mencari jarak. Okey, so apa yang saya ada? Punca kuasa. Okey, titik rumah Nuru iaitu 4, 18. Titik sekolah iaitu 12, 12. Jadi kita masukkan dalam rumus jarak. Okey, 12 tolak dengan 4 kuasa 2 tambah 12 tolak dengan 18 kuasa 2 punca kuasa. Okey, so saya akan dapat bila masukkan dalam kereta punca kuasa 100 sama itu 10 unit. Okey, dan kita tahu 1 kilometer sama dengan 1 unit. So kalau 10 unit samalah juga dengan 10 kilometer. Maka jarak rumah Nuru kepada sekolah iaitu 10 kilometer. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya untuk 7.1. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk tajuk yang seterusnya. Bye, jumpa lagi.